Suasana pagi di Pasar Kopindo Metro menjadi meriah. Hal tersebut karena ada kegiatan yang diadakan Ciptaden. Tenda panitia tampak dikerumuni warga untuk membeli pasta dan sikat gigi dengan harga promosi. Kegiatan yang diadakan yakni gerebek pasar dan lomba berbelanja. Para peserta terlihat antusias dan bersemangat mengikuti perlombaan. Mereka harus berbelanja barang dan uang yang sudah ditentukan panitia. Tanpa kena lelah, para peserta berlari ke toko yang sudah ditentukan untuk berbelanja. Kegiatan ini tentu saja menjadi perhatian para pedagang dan pembeli di pasar tersebut. Hari ini Ciptaden bersama dengan Sonora, kita hadir di Kota Metro tepatnya, di program Sidak, Sidak Rumah, Sidak Pasar, dan juga program NOO. Jadi hari ini kita mau berbagi, mengedukasi masyarakat tepat di Kota Metro tentang pentingnya kesehatan gigi dan mulut, Mas. Kegiatan promosi ini diadakan di 3 kabupaten, yakni Lampung Tengah, Pringsewu, dan Kota Metro. Tim Liputan, Kompas TV, Lampung.